dari Cassandra untuk teman-teman, saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatimu. Meski malam mengganggu, hilangkan senyummu di matamu. Ku sadari aku cinta padamu. Tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Saja ku tak mampu yang pertama di hatimu. Tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Masalah wisata tidak akan apa namanya tidak akan rampung-rampung karena nikmat sekali. Orang capek wisata pasti enak. Tentunya wisata itu kan ada jalurnya loh. Di Kabupaten Banjarnegara jalur wisatanya tersendiri bermacam-macam. Yang lagi rame wisata di Banjarnegara sih nuwun sewu apa ya Pak, biar teman-teman saudara-saudara saya yang di rumah tahu loh Pak. Ye, terima kasih. Yang lagi booming untuk di Banjarnegara yaitu adalah dataran tinggi Dieng, Pak. Dataran tinggi Dieng. Mengapa, Pak? Why? Ya karena dataran tinggi Dieng itu mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa dan itu masih sangat alami. Dan udaranya sangat sejuk sekali. Alhamdulillah sudah terkenal di seluruh dunia, Pak. Oh iya iya. Termasuk yang itu ya Pak, anu rambut kayak saya itu bukan Pak? Rambut gembel, cukur rambut gembel. Nyong rambut gembel. Yang itu loh Pak yang dipotong itu. Oh rambut gembel namanya rambut gembel. Para pemirsa itu namanya rambut gimbal. Oh, anggar nyong arane gembel, arane gimbal. Oh, gimbal. Memang itu sudah terkenal padahal hal-hal biasa tapi menjadi potensi yang luar biasa. Ini Banjarnegara. Cat. Kejabake niki ana jamu ya, Pak? Nggih. Jamune napa niku jenenge? Jamunya Purwaceng. 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 Purwaceng ge mau nyuwun tidak ada efek sampingan. Tidak ada efek samping. Sehat. Tapi adanya apa? Setelah minum baru ke samping, Pak. Gitu. Apa? Nun sewu napa, Pak?
Setelah minum baru ke samping. Oh, efek sampingnya setelah minum baru ke samping. Lah, masa abg orang ngerti orang. Gue potensi gue. Mas lah ngerti. Oh. Potensi pancen kenyataan nih. Kenyataan ya. Pat gue janduat. Iya ini. Iya. Ini apa yang namanya digali dari potensi-potensi daerah yang tadinya tidak ada artinya non ekonomi menjadi ekonomi. Ah ini kamu taunya ekonomi bruto. Itu lebih kotor. Iya. Kamu pikirnya jangan bruto, kotor kamu. Iya. Ya mau ya, Sol. Iya. Wisata Dieng. Lah siki kan wisata kali mau sebutna jenis-jenis anu kuliner termasuk buahe apa anu apa siki pantene Pak. Wonten pantene mboten niku teng anu Pemalang. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bahwa Pemalang niku kabupaten yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Keleres antara perbatasan Kabupaten Tegal sampai dengan Kabupaten Pekalongan sepanjang pesisir itu wilayah Kabupaten Malang. Oh. Di sepanjang pesisir niku berarti terdapat beberapa destinasi wisata air. Kadosto Widuri Pantai. Oh, Pantai Widuri. Pantai Widuri teng mriko kathah napa tempat-tempat untuk kunjungan wisata yang salah satunya adalah Widuri Waterpark. Widuri Waterpark di sana ada beberapa permainan-permainan berkaitan dengan kelengkapan Widuri Waterpark itu sendiri, yaitu kalau kita di pantai utara Pulau Jawa salah satunya Widuri Waterpark, kelengkapannya mboten kula critakke nek tak critakke mangke jenengan mboten mriku. Termasuk itu, termasuk ember tumpah yang jor. Itu ada di sana ember tumpah, bukan ember bocor, lain. Nggih Pak, nggih. Banyak sekali di sana isinya di taman itu. Saya lihat di internet ada yang peluru dan dapat banget loh. Kalau bisa menciptakan peluru dan dari Pemalang ke Banjarnegara. Iya kan ini. Dunia ini pikiran dunia. Nah, ya aja, ya aja pelorodan lah. Terus yang naik itu pelorodan itu nanti jadi tanpa apa namanya BBM tinggal peluru. Sarah, wistaan Banjarnegara. Aja. Nah, ini gue tes yang termalih. Di samping Pantai Widuri juga destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Malang ada Pantai Joko Tingkir. Pantai Joko Tingkir. Kayak ketoprak ya. Yeah. Terus enten Pantai Blendung, enten pantai sana sepanjang pantura sing kleres juga teng mriko enten tempat-tempat wisata termasuk wisata religi. Nek jenengan pengin siram, pengen adus, malam Jumat Kliwon datang ke Joko Tingkir, makin jenengan angsal manfaatnya ini. Ayah aku mudah-mudahan kesana, aku masih jomblo. Jujur. Mbak siapa tahu di situ ada aura perjodohan. Ya, iya. Ya insya Allah, kabeh mau Gusti Allah sing nentukna. Ning gue sarana usaha. Aduh, gue mau ya. Langgar binjar, boten pantai ini, boten Pak. Penggajian negara niku. Boten-boten pantene. Alhamdulillah Banjarnegara ini kotanya di tengah. Oh, karena antara pantai selatan kali pantai pantura. Oh, karena itu alam tengah. Iya. Itu kehendak Tuhan berarti. Iya. Tapi ini jauh Banjarnegara itu jauh dari tsunami. Wah, orang Pemalang harus tsunami bayu mengene. Wah, gunungnya ngene, hulurut malu yang ano. Tapi insya Allah kita sebagai bangsa Indonesia yang maha kuasa selalu melindungi bangsa Indonesia jauh dari meletusnya gunung dan tsunami. Naik kuda, kok memanah lah kudanya kan jalan gini ya. Pan naik kan dur ngisor, kan aneh. Yeah. Sampai bisa luar biasa. Lain kalau naik kuda, lumping dah, mengatur trok. Plok, ini luar biasa di sana ada. Tapi para sedulur, malam hari ini tolong jangan kemana-mana dulu. Sebab acaranya masih panjang.